Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Baselius Ruru, Komisaris Utama dan Komisaris Independen TBS. Yang terhormat Bapak Ahmad Fuad Rahmani, Komisaris Independen TBS. Yang terhormat Bapak Bambang Brojonegoro, Komisaris Independen TBS. Yang terhormat Bapak Diki Yordan, Direktur Utama TBS. Yang terhormat Bapak Alvin Firman Sunanda, Direktur TBS. Yang terhormat Ibu Juli Oktarina, Direktur TBS. Yang terhormat Bapak Aulia Taufani, Notaris dari Kantor Aulia Taufani. Yang terhormat Bapak Jenio Atianto, dari Konsultan Hukum. Yang terhormat Bapak Sinarta dan Bapak Cang Hartono dari KAP Purwantono Sungkoro N. Surya. Yang terhormat Ibu Prawesti Proboningrum dari PT Bank Mega TBK. Yang terhormat Bapak dan Ibu perwakilan dari Joint Lead Underwriter, profesi serta lembaga penunjang pasar modal, baik yang hadir secara offline maupun hadir secara online melalui media Zoom. Serta seluruh peserta paparan publik yang hadir baik secara langsung maupun melalui media Zoom, selamat datang kami ucapkan pada acara paparan publik penawaran umum obligasi 1 TBS Energi Utama tahun 2023. Mengawali acara paparan publik hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Hadirin sekalian, sebelum acara dimulai, izinkan saya membacakan tata tertib acara hari ini. Pertama, para hadirin yang hadir secara online melalui media Zoom, dipersilakan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang telah kami sampaikan dalam kolom chat aplikasi Zoom. Kedua, Bapak dan Ibu dimohon untuk dapat mengubah nama di aplikasi Zoom dengan format nama instansi, strip nama peserta. Ketiga, selama pemaparan berlangsung, dimohon untuk tetap dalam mode mute. Keempat, selama berlangsung pemaparan, bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, dapat menyampaikan pertanyaan melalui link Pigeonhole yang telah kami bagikan pada kolom chat. Para narasumber selanjutnya akan menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu pada sesi Q&A di akhir pemaparan. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan presenter dan moderator kita pagi ini. Pertama, presenter kita Ibu Juli Oktarini, mohon maaf, Ibu Juli Oktarina, Direktur TBS, dipersilahkan berdiri. Kedua, Bapak Mirza Hipi, selaku Head of Corporate Finance, dipersilahkan berdiri.
Ketiga, Bapak Nafi Ahmad, selaku Head of Corporate Strategy, dipersilakan berdiri. Keempat, ada Ibu Ahdiarini Siwiwardani, Direktur PT Sukor Sekuritas, dipersilakan berdiri. Adapun moderator kita pagi hari ini adalah Bapak Primonanto Budi Atmojo, Executive Director Mandiri Sekuritas. Silakan berdiri. Hadirin sekalian, sebelum kita masuk pada sesi pemaparan, kita saksikan bersama video TBS 2030. The world is changing, and we must do for a thriving environment, for a better society. Bold transformation is needed if you want to secure a better tomorrow. We understand that a clear and measurable target going forward is key to guiding our evolving sustainability journey. And we have a plan. This is why we are launching towards a better society 2030. Our roadmap for action until the next decade. We recognize that our societal role goes beyond increasing access to clean energy and low-carbon transportation. This plan sets out to guide us by providing a clear framework in order to conduct responsible business. Our plan encompasses three folds of strategy: for a thriving environment, to empower people, and to become a trusted partner. We'll do it because we want to coexist with our planet and the people that live on it. We'll do it because we owe it to the ones who come next. And to achieve this, we cannot do this alone. We'll collaborate with partners from beyond the energy sector. Together, we will enable transformation towards a better society. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikianlah video TBS 2030 mengenai komitmen TBS untuk mencapai target emisi karbon pada 2030. Selanjutnya kita akan masuk pada acara utama, yaitu pemaparan dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab paparan publik penawaran umum obligasi 1 TBS Energi Utama tahun 2023. Saya persilahkan kepada Bapak Primonanto untuk melanjutkan acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dick Yordan selaku Presiden Direktur beserta jajaran direksi, juga kepada Bapak Basel Suru selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen beserta jajaran komisaris yang telah hadir di pagi hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh lembaga profesi penunjang yang telah membantu proses sehingga kita telah mendapatkan pra-efektif dari OJK. Tidak lupa kami ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu calon investor yang telah hadir secara online pada acara paparan publik obligasi 1 TBS Energi Utama tahun 2023. Hadirin calon investor yang saya hormati, PT TBS Energi Utama TBK yang dahulu merupakan sebuah perusahaan pertambangan batu bara telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan energi yang terintegrasi dengan fokus sebagai perusahaan energi baru dan terbarukan. Sehingga tentunya perusahaan juga akan mendukung cita-cita pemerintah mencapai net zero vision. Pada pagi hari ini, tim manajemen diwakili oleh Ibu Juli beserta timnya akan memaparkan company profile, kinerja perusahaan, strategi pertumbuhan yang kami yakin akan membuat para calon investor yang hadir pada hari ini semakin yakin untuk membeli obligasi perseroan sebagai salah satu investasi yang layak masuk dalam portofolio Bapak dan Ibu. Tanpa berlama-lama, saya berikan kesempatan kepada manajemen untuk memulai paparannya. Silakan Ibu Yuli. Baik, terima kasih Pak Mimo. Selamat pagi Bapak Ibu, baik yang hadir secara offline maupun online. Saya mulai dengan paparan pagi hari ini terkait dengan sekilas mengenai PT TBS Energi Utama. PT TBS Energi Utama adalah perusahaan terintegrasi, energi terintegrasi Indonesia yang memiliki empat pilar bisnis utama, yaitu pertambangan batu bara, perkebunan, ketenaga listrikan, yaitu PLTU,
Dan juga yang terakhir yang merupakan bisnis utama kami ke depan, yaitu terkait dengan renewables dan motor listrik. Seperti dapat dilihat di sebelah kanan, ini adalah merupakan rekam jejak kami, rekam jejak pertumbuhan yang cukup positif, baik dari segi aset maupun ekuitas, di mana bertumbuh 2 kali lipat sejak 5 tahun terakhir. Slide selanjutnya. Kami telah membuktikan kemampuan kami dalam mengeksekusi proyek dari sejak awal pada saat kami masih menjadi perusahaan pertambangan batu bara, lalu menuju untuk kepada pengembangan energi listrik, pembangkit listrik tenaga uap, dan yang sekarang dilanjutkan menjadi energi terintegrasi yang fokus pada keberlanjutan. Milestone penting terkait dengan transformasi kami adalah kami telah melakukan JV dengan GOTO untuk kendaraan listrik yang bernama Electrum. Kedua, kami telah melakukan investasi di Sun Energy. Ketiga, dimulainya konstruksi pembangkit listrik tenaga mini hidro. Dan juga dimulainya pilot bisnis EV kami di Jakarta. Slide selanjutnya. Dalam mendorong pertumbuhan kami, TBS didukung oleh tim manajemen berpengalaman, baik dari segi operasional maupun keuangan, dengan tim profesional dari lembaga yang terkemuka. Sekian sekilas informasi mengenai TBS dan arah bisnis kami. Untuk materi selanjutnya mengenai kinerja keuangan dan operasional akan dibawakan oleh Mirza Hipi selaku SVP Corporate Finance dan Investor Relation. Silakan. Oke, baik, terima kasih Bu Juli. Saya akan lanjutkan untuk paparan presentasi PT TBS Energi Utama terkait dengan kinerja usaha perseroan. Secara umum terlihat kinerja perseroan sangat baik di mana hingga bulan Juli tahun 2022 perseroan telah membukukan hasil yang positif dan sehat. Berdasarkan hasil audit untuk pendapatan, net profit, aset, ekuitas, dan posisi kas bertumbuh secara signifikan. Tentunya hal ini didukung dengan kenaikan harga batu bara. Seperti terlihat di layar, ada kenaikan year on year sebesar 83% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun yang lalu. Mungkin untuk lebih detailnya kita bisa lihat di slide yang berikutnya. Perseroan mencatat penjualan EBITDA, laba dan arus kas operasional yang solid dan positif di tahun 2022. Hal ini didukung juga oleh operasionalnya kedua aset PLTU di Gorontalo dan di Minahasa, masing-masing sebesar 100 MW. Jadi secara umum ada 3 poin yang ingin kami highlight, antara lain peningkatan dari sisi pendapatan sebesar 55% di bulan Juli 2022 hingga 63%. Di bulan September 2022, kemudian secara EBITDA antara 151 hingga 144, arus kas operasional antara 71% hingga 150%. Sekali lagi hal ini didukung oleh kenaikan harga batu bara dan juga sudah operasionalnya aset PLTU yang kami miliki. Kemudian untuk slide berikutnya menunjukkan dari sisi kredit profil TBS. Keyword dalam slide ini adalah disiplin dalam pengelolaan keuangan dan hal ini menjadi kunci bagi kami untuk menjaga kesehatan keuangan perseroan. Dan berkat dukungan serta arahan dari manajemen, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi terbukti membuahkan hasil yang positif bagi rasio-rasio keuangan. Mungkin secara singkat saya bisa tunjukkan untuk rasio likuiditas menunjukkan tren yang positif di mana current ratio meningkat hingga 135% untuk di bulan Juli 2022 dan 113% untuk di September 2022. Kemudian secara rasio profitabilitas juga menunjukkan tren yang positif dengan peningkatan EBITDA margin hingga 40% untuk bulan Juli 2022 dan 47% untuk bulan September 2022 yang tentunya ditopang oleh kenaikan harga jual rata-rata batu bara. Kami juga terus melanjutkan pengelolaan hutang yang baik, di mana hutang perseroan telah berkurang, ditunjukkan dengan berkurangnya debt to equity ratio untuk periode Juli dan September, serta adanya peningkatan kemampuan pembayaran dari sisi interest payment coverage yang meningkat per Juli 2022 sebesar 51%. Jadi hal di atas menunjukkan kemampuan bagi kami untuk terus tumbuh dan mendanai proyek-proyek kami ke depannya. Terkait dengan pipeline untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya Nafis Sentausa selaku SVP Corporate Strategy dan Co-Head Investor Relations untuk
memberikan gambaran terkait dengan strategi pertumbuhan perseroan ke depan. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Mirzad dan selamat pagi kepada seluruh hadirin yang hadir. Jadi sebagaimana tadi disampaikan, dalam beberapa slide berikut saya akan coba sampaikan strategi pertumbuhan untuk TBS. Jadi mungkin sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Mirza, alhamdulillah sampai 9 months 2022 TBS telah membukukan hasil yang sangat positif. Dan dari segi arah strategis perusahaan, kita akan tetap melanjutkan komitmen dalam menuju netralitas karbon di tahun 2030. Dan dalam menjalankan komitmen ini, kita telah membagi roadmap yang kita susun ke dalam dua fase utama. Jadi ada fase pertama antara tahun 2021 sampai tahun 2025, dan fase kedua antara 2025 sampai 2030. Untuk fase yang pertama, keyword di sini adalah recycling atau reinvestasi. Jadi fokus yang akan kita lakukan dalam fase pertama ini adalah bagaimana kita dapat mendaur ulang pendapatan cash flow yang kita dapatkan dari fossil fuel based business yang sekarang sedang berjalan dengan sangat baik, dari pertambangan batu bara, perdagangan batu bara dan juga PLTU, dan akan kita investasikan ke green businesses yang tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Juli, yaitu adalah electric vehicles dan juga energi baru terbarukan. Ideal state di fase pertama ini by 2025 adalah bagi TBS untuk memiliki steady stream of cash flow dari bisnis-bisnis baru yang khususnya adalah renewable energy dan juga electric vehicles. Jadi target perusahaan by 2025 kita sudah memiliki 100 MW installed capacity of renewable energy, dan juga dari segi electric vehicles kita sudah memulai operasi secara komersial. Untuk fase kedua antara 2026 sampai 2030, di sini fokusnya adalah untuk mengembangkan kedua pilar bisnis yang insya Allah sudah mulai mengenerate revenue dan juga arus kas, karena memang by tahun 2027-2028 estimasinya dari segi pertambangan batu bara sudah akan mulai menurun. Terkait dengan PLTU, kita menargetkan untuk coba terus melanjutkan sambil kita juga mengeksplor beberapa opsi, di mana salah satunya terkait dengan carbon trading, mungkin kita bisa melakukan offset, sambil kita juga mengeksplor program energy transition mechanism. Mungkin sekarang saya mau coba double click terkait dengan fase pertama, di mana fokusnya di sini adalah recycling. Jadi sebagaimana tadi saya sampaikan, di sebelah kiri slide ini itu menunjukkan our current revenue stream. Jadi di tahun 2022 ini we are blessed. Untuk energy resources, pertambangan, kita berhasil mendapatkan kenaikan average selling price sebesar 83% year on year, dari kurang lebih $60 menjadi $107 by 9 months 2022. Terkait dengan energy generation, di tahun 2022 ini juga kita sudah berhasil mengoperasikan kedua PLTU secara penuh. Kita memiliki kontrak PPA selama 25 tahun. Jadi intinya dari dua revenue stream ini kita memiliki arus kas yang stabil dan akan kita recycle atau kita reinvestasikan kedua pilar bisnis utama. Yang pertama renewable energy, di mana menurut RUPTL terakhir antara 2021 sampai 2030 ada 20 gigawatt of renewable energy opportunity di Indonesia yang akan kita tap in, dan secara perseroan kita akan fokus ke 5 key energy types. Lalu pilar kedua, electric vehicles. Untuk electric vehicles di sini kita ingin tap into the overall ecosystem. Jadi memang visi kita di sini cukup besar, di mana kita ingin masuk ke overall ecosystem yang terdiri dari infrastruktur baterai, battery packing, manufacturing, financing, hingga battery recycling. Mungkin apabila kita lanjutkan ke slide berikutnya terkait dengan renewables, sebagaimana tadi saya sampaikan, di sebelah kiri slide ini saya sampaikan potensi renewable energy di Indonesia. Jadi ini sesuai dengan RUPTL terakhir, 20 gigawatt of renewable energy opportunities across different types,
ada hydro, solar, geothermal, wind, biomass, dan juga ada beberapa energi lain, totalnya 20 gigawatt, dan juga spread across Indonesia. Dari RUPTL ini, kami di TBS sudah gone through line by line, item by item, kita coba prioritaskan, di mana kita sudah mengidentify sampai akhir tahun 2025 targetnya 100 MW, di mana progres terkait dengan target yang kami miliki, kita sekarang sudah dalam tahap konstruksi proyek mini hydro di Sumatera. So far progres tercapai sudah lebih dari 30%, jadi insya Allah on track untuk mencapai COD di Juni 2024. Selanjutnya, antara untuk slide berikutnya terkait dengan electric vehicles. Jadi mungkin similar approach, saya juga di sini saya akan mulai dengan sampaikan seberapa besar potensi kendaraan roda 2 di Indonesia. Jadi di sebelah kiri bisa dilihat pasar kendaraan roda 2 di Indonesia ini memiliki potensi yang sangat-sangat signifikan. Indonesia dengan populasi motor 120 juta merupakan pasar kendaraan roda 2 terbesar nomor 3 di dunia dengan market size sebesar kurang lebih 9 miliar dolar dan khususnya mungkin yang ingin saya highlight juga dari segi penetrasi kendaraan listrik di Indonesia itu masih tergolong rendah. Jadi penetrasi itu baru di 0,2% apabila kita bandingkan dengan negara tetangga. India udah di 1%, Vietnam udah di 10%, China sudah di 20%. Jadi dari segi room for opportunity, room for growth untuk kendaraan listrik di Indonesia ini sangat signifikan. Dan di sebelah kanan bisa dilihat mungkin untuk Electrum, JV antara TBS dengan GoTo, kita tetap fokus untuk melanjutkan transformasi ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Sebagaimana tadi saya sampaikan, kita memang tidak hanya ingin berhenti di manufacturing, tapi kita ingin lanjut ke battery infrastructure, battery recycling, financing, battery recycling, insurance, carbon market, yang memang adalah semua faktor-faktor yang sangat penting untuk dapat mengaccelerate adoption dari kendaraan listrik di Indonesia. Mungkin sekian sekilas mengenai arah strategis dari TBS. Untuk selanjutnya saya akan pass over ke Ibu Siwi untuk memberikan gambaran terkait dengan struktur, indikasi jadwal, dan juga pertimbangan investasi terkait dengan obligasi yang kita tawarkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Novi atas paparannya. Selanjutnya kami ingin sampaikan mengenai struktur indikasi jadwal dan pertimbangan investasi. Pada hari ini kami menawarkan kepada Bapak Ibu para calon investor atas emiten PT TBS Energi Utama TBK dalam rangka melakukan penawaran obligasi yang diberi nama Obligasi 1 TBS Energi Utama tahun 2023. Rencana penerbitannya adalah pokok obligasi sebanyak-banyaknya sebesar 500 miliar, di mana di dalam penerbitan ini akan diterbitkan dua seri, di mana seri A adalah berjangka waktu 3 tahun dan seri B berjangka waktu 5 tahun. Obligasi telah mendapatkan peringkat single A dengan outlook stable dari Pevindo. Dan perlu kami sampaikan informasi terhadap kisaran kupon dari seri A adalah sebesar 8,25% hingga 9,25%. Sedangkan seri B yang berjangka waktu 5 tahun kami tawarkan pada kisaran kupon 9,25% hingga 10,25%. Adapun pembayaran kupon akan dilakukan setiap triwulanan. Sedangkan tujuan penggunaan dana, perseroan berencana akan melakukan pembayaran lebih awal sebagian kewajiban pokok perseroan kepada PT Bank Mandiri Persero. Adapun obligasi ini adalah clean basis, artinya obligasi ini tidak jamin dengan jaminan khusus. Rencananya obligasi akan dilistingkan di Bursa Efek Indonesia.
Dalam penerbitan obligasi ini, perseroan dibantu oleh profesi penunjang emisi yang hari ini juga ada yang hadir secara offline dan online. Kami selaku penjamin pelaksana emisi efek, yaitu Mandiri Sekuritas dan Sukor Sekuritas. Sedangkan konsultan hukum dibantu oleh konsultan hukum Nasution N. Atianto yang hari ini juga hadir. Selamat pagi, Pak. Dan juga untuk notaris, semua dokumen telah dinotariskan oleh Bapak Aulia Taufani Sarjana Hukum. Selamat pagi. Sedangkan laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono Sungkoro dan Suryo yang hari ini juga berkenan hadir partner dari EY, Bapak Sinarta dan Pak Chong Hartono. Sedangkan wali amanat hari ini hadir juga perwakilan dari Bank Mega. Selanjutnya bon akan dilakukan administrasi agen selaku agen pembayaran adalah Custodian Central Efek Indonesia, di mana seperti kita sudah sampaikan bon telah diperingkat oleh Pevindo. Berikut kami sampaikan mengenai indikasi jadwal, karena ini juga mungkin menjadi perhatian bagi Bapak Ibu. Kami telah mendapatkan, perseroan telah mendapatkan praefektif OJK pada tanggal 27 Januari yang lalu, sehingga kami diperkenankan untuk melakukan penawaran awal sejak tanggal 30 Januari, dan kami berharap pada tanggal 13 Februari kami sudah bisa menerima seluruh book building form dari Bapak Ibu calon investor. Kami berharap bisa mendapatkan efektif OJK pada tanggal 23 Februari, sehingga bisa dilangsungkan penawaran umum pada tanggal 27 hingga 28 Februari. Bila mana dalam penawaran ini mengalami oversubscribe, maka kami selaku manajer penjatahan harus melakukan penjatahan dan dilakukan pada tanggal 1 Maret 2023. Untuk selanjutnya, para investor melakukan pembayaran kepada kami dan untuk selanjutnya kami sampaikan kepada perseroan, yaitu pada tanggal 3 Maret dan bersamaan waktu adalah diterimanya obligasi secara elektronik kepada rekening Bapak Ibu selaku investor. Setelah itu kami juga mentargetkan dalam timeline kami bahwa obligasi dapat dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Maret 2023. Kami sangat beryakinan bahwa obligasi TBS akan menjadi salah satu pilihan investasi yang menarik karena kami telah summary-kan beberapa pertimbangan investasi, yaitu telah baiknya rekam jejak dari perseroan dalam menunjang pertumbuhan maupun eksekusi proyek. Tentu saja juga sangat terbukti dengan kinerja keuangan di mana arus kas yang stabil yang dimiliki oleh perseroan yang dipakai untuk kegiatan recycling bisnis dan tentu saja untuk menopang transformasi menuju bisnis yang lebih green bisnis. Dan sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya oleh perseroan, bahwa perseroan saat ini adalah berada suatu sektor yang keniscayaan dan sangat prospek di masa mendatang dengan adanya transformasi pasar kendaraan roda dua terbesar ke dunia, ketiga dunia, di mana pasar ini memiliki potensi hingga 9 miliar US dollar. Tentu saja peluang bisnis ini juga sangat menarik karena potensi yang bisa digarap di bisnis ini termasuk perkembangan dari energi baru dan terbarukan yang hingga sebesar 20 gigawatt di Indonesia. Semua ini bisa terrealisasi tentunya nantinya juga karena dukungan tim yang kuat dan berpengalaman untuk mendorong pertumbuhan. Demikian Bapak Ibu calon investor, para hadirin, semoga paparan ini memberi nambah keyakinan Bapak Ibu untuk berinvestasi di obligasi TBS. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih Ibu Siwi. Terima kasih juga kepada Ibu Juli, Pak Mirza dan Pak Nafi yang sudah memaparkan dengan sangat jelas. Hadirin yang terhormat, tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Sesi ini akan kita bagi dalam dua sesi, dengan masing-masing sesi kita berikan kesempatan kepada dua penanya. Mohon Bapak dan Ibu yang akan bertanya untuk tidak lupa memberikan nama serta instansi
di mana Bapak dan Ibu saat ini bekerja. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa saya tanyakan nih kepada tim manajemen. Bu Juli mungkin bisa diceritakan latar belakang kenapa sih TBS melakukan penerbitan obligasi ini dan kira-kira penggunaan dananya rencananya untuk apa aja Bu? Secara detail. Terima kasih ya Bu. Ya, jadi sebenarnya penerbitan obligasi ini memang kami lakukan sebagai langkah awal untuk perseroan untuk menuju pembiayaan dari capital market. Nah, karena pembiayaan ini juga merupakan nanti kedepannya kami rencananya juga akan menerbitkan seri-seri yang lain apabila seiring dengan strategi bisnis kami ke depan, di mana kami akan mengembangkan bisnis renewables dan electric vehicles tadi. Dan rencananya juga dengan ini sebenarnya langkah baru pertama kali kami lakukan sejak dilakukannya IPO oleh perusahaan di tahun 2012. Dengan adanya penerbitan obligasi ini, kami juga berharap akan banyak investor lagi yang lebih mengenal mengenai perusahaan kami, sehingga dapat berinvestasi dan juga berpartisipasi dalam pengembangan bisnis kami ke depan. Sedangkan untuk rencana penggunaannya, seperti tadi sudah disampaikan, rencananya dana obligasi ini akan kami gunakan untuk pembayaran sebagian hutang kami kepada Bank Mandiri yang akan jatuh tempo di 30 Juni 2026. Jadi dengan adanya dana obligasi ini akan memberikan kelonggaran dari sisi cash flow perusahaan Pak untuk 5 tahun ke depan. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Bu Juli. Mungkin pertanyaan berikut sambil kita juga menunggu pertanyaan dari para hadirin. Kira-kira kenapa dua tenor yang dipilih ini adalah 3 dan 5 tahun gitu ya. Kenapa bukan lebih panjang atau lebih pendek gitu. Silakan mungkin Pak Mirza bisa menjawab. Oke, terima kasih Pak Mimo. Mungkin seperti yang Bu Juli sudah sampaikan, ini merupakan penerbitan pertama kami di capital market. Jadi sebenarnya kami ingin memberikan fleksibilitas bagi calon investor untuk melakukan investasi. Jadi diharapkan dengan menerbitkan dua seri ini juga dapat menarik beberapa minat dan ragam investasi sesuai dengan kebijakan masing-masing investor tentunya yang berbeda-beda. Mungkin ada yang mau mid sampai short term, ada yang long term, sehingga kenapa ini kami buat jadi dua seri Pak Mimo. Jadi kita sesuaikan dan juga untuk menarik minat dari para calon investor tentunya. Yang disesuaikan apakah itu dari perbankan, apakah dari fund manager atau asset management, apakah itu dari dapen atau asuransi. Jadi kita we're welcoming all types of investors, Pak Mimo. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak Mirza. Mungkin sudah ada pertanyaannya dari para calon investor? Oke. Okay. Ini tidak ada namanya, oke. Pertanyaannya adalah mohon dielaborasikan breakdown capex yang telah dikeluarkan hingga 9 bulan 2022. Siapa yang akan menjawab? Silakan. Mungkin saya bisa bantu jawab Pak Mimo, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan capex yang telah dikeluarkan hingga 9 months 2022, total sekitar 40 juta. Di mana breakdownnya adalah 14 juta untuk pembayaran kontraktor di Gorontalo Listrik Perdana, salah satu anak perusahaan kami di sektor PLTU. Kemudian juga ada 14 juta terkait dengan deferred stripping untuk aktivitas pertambangan. Kemudian ada 8 juta ini ada investasi terkait dengan electric vehicles atau EV. Dan yang terakhir 4 juta kita kategorikan sebagai others, ini termasuk juga untuk pembelian motor dan juga infrastruktur untuk development dari sisi elektrum. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Mirza. Pertanyaan berikut. Ini kayaknya dari perorangan Pak Budi Setiawan. Apa target dari proyek elektrum dalam beberapa tahun ke depan? Dan bagaimana progres proyek hingga saat ini? Dan apa saja langkah pengembangan yang akan dilakukan di tahun ini oleh perseroan. Silakan. Ya, terima kasih Pak Mimo, mungkin saya bisa bantu jawab. Jadi mungkin terkait dengan elektrum yang saya bisa sampaikan,
selama tahun 2022 kemarin kita sudah melakukan proses pilot dari Februari sampai Desember, di mana total distance traveled itu sudah mencapai hampir 6 juta kilometer. Ada 150 ribu orders yang masuk ke Electrum melalui GoRide Electric. Dan menurut saya ini pencapaian yang sangat penting, karena setiap kilometer, setiap order yang masuk itu berarti tambahan data bagi kita dalam menyusun, dalam membangun produk. Jadi berbagai macam input dari posisi handle, dari berapa lebarnya kursi, dari berbagai fungsionalitas yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, itu semua kita catat dan kita analyze. Terkait dengan target kedepannya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan sekarang, itu masih sama dengan apa yang tadi saya telah utarakan di presentasi. Targetnya transformasi ekosistem. Mungkin untuk detail dari anggaran, rencana, target milestone selama tahun ini, nanti akan ada sesi terpisah yang dibawakan oleh tim Electrum. Mungkin itu responsnya. Jadi intinya kita sudah proses pilot. There is a lot of data yang sudah kita collect. Data ini kita gunakan untuk sesuatu yang positif terkait dengan membangun produk. Dan untuk lebih detailnya nanti akan disampaikan lebih lanjut secara terpisah oleh tim Electrum. Terima kasih. Terima kasih Pak Nafi. Oke, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana target dari rencana perolehan dana eksternal yang dibutuhkan untuk proyek Electrum dan seberapa besar? Ya mungkin saya jawab lagi, mungkin ini jawabannya sama seperti jawaban yang pertama, dan mungkin so far dana eksternal yang kita himpun sekarang melalui obligasi ini tidak untuk Electrum, jadi kegunaannya untuk refinancing. Jadi dari segi jawaban mungkin masih sama dengan jawaban saya sebelumnya. Terima kasih. Baik Pak Nafi. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Melihat komposisi revenue yang besar di coal mining, bagaimana persentase resource dan reserve coal di beberapa tahun ke depan untuk tahun 2025 sampai dengan 2026, mengingat transisi bisnis ke energi baru dan terbarukan dan EV cukup challenging? Oke, baik. Terima kasih Pak Mimo. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Nafi dan Bu Juli juga. Jadi memang untuk anak usaha di tambang, kita akan fully mine out di sampai dengan tahun 2027. Sehingga nanti akan terlihat secara proporsi revenue akan berkurang dari sisi coal, itu terutama di tahun 2025 dan tahun 2026, di mana pada saat itu diharapkan dari sisi renewables itu sudah mulai ada beberapa yang installed capacity dan hasilnya bisa dikonsolidasikan ke TBS. Dan yang kedua, kita perlu sampaikan juga bahwa kita sudah memiliki dua power plant yang sudah COD tahun lalu sebesar total 200 MW dan memiliki kepastian cash flow dari sisi PPA dengan PLN selama 25 tahun. Jadi tentunya itu juga akan mendukung cash flow dari sisi perseroan. Dimana nanti ke depannya seiring dengan sudah berjalannya Electrum, tentunya dari sisi revenue itu akan semakin meningkat juga dengan diharapkan apabila sudah ada retail sales juga, maka komposisinya juga diharapkan akan lebih meningkat dibandingkan dengan mungkin 1-2 tahun ke depan ini. Mungkin Nafi mau ditambahkan. Cukup, terima kasih. Baik Pak Mirza, terima kasih Pak. Oke, pertanyaan, ada lagi pertanyaan nih. Selamat pagi Bapak dan Ibu, ingin menanyakan atas pandangannya ke depan dan dampak pada perseroan dengan adanya Perpres 112 tahun 2022 di September 2022 lalu terkait percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mimo, mungkin saya bisa bantu jawab. Jadi mungkin dari segi pandangan kami di TBS terhadap keluarnya peraturan ini, kita melihat ini sebuah langkah positif dari pemerintah. Ini memang menunjukkan komitmen bahwa dukungan dari pemerintah itu terus ada terkait dengan pengembangan EBT
di Indonesia khususnya. Dan terkait dengan ini memang juga kita sudah evaluate dari tarif-tarif yang dikeluarkan, guidance tarif yang dikeluarkan di peraturan tersebut. Dari segi tarif itu kurang lebih masih inline juga dengan projections yang kami miliki dari berbagai macam pipeline yang ada. Mungkin sebagai contoh untuk mini hydro itu hasilnya cukup positif. Tarif ini sangat-sangat positif, i.e. masih slightly di atas dari apa yang awalnya kita estimasikan. Untuk proyek-proyek yang lain, mungkin bagi kami yang penting dari segi return threshold yang kami miliki, perubahan atau implementasi dari peraturan ini harusnya tidak memberikan dampak yang signifikan. Jadi overall kami melihat ini sebagai sesuatu yang sangat positif, yang juga encouraging buat kami di TBS untuk terus mengembangkan EBT di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Novi. Kayaknya kita lihat sudah tidak ada pertanyaan lagi nih. Mungkin izin satu lagi. Oh, ada satu lagi. Ya baik. Terima kasih atas paparannya. Pertanyaan, oh ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, target dan capex guidance untuk tahun 2023. Lalu pertanyaan kedua adalah target revenue dari sektor batubara 2023 mengingat sektor komoditas saat ini sedang turun. Silakan. Oke, terima kasih. Untuk target dan capex guidance tahun 2023 kita perkirakan antara 50 sampai 60 juta. Ini peruntukannya adalah terkait dengan new business kita, terutama dari sisi renewables dan electric vehicles. Kemudian dari sisi target revenue, mungkin saya bisa sampaikan untuk tahun 2023 berkisar antara sekitar 750 sampai dengan 800 juta US dollar. Itu consist of all sectors dari segmen batu bara, baik mining maupun trading, dari PLTU dan juga dari perkebunan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Mirza. Terima kasih Pak Mirza. Oke, ini kayaknya pertanyaan terakhir. Apakah ada pipeline corporate action berikutnya yang dikhususkan untuk proyek elektrum seiring dengan penerbitan obligasi? Dikhususkan untuk proyek elektrum seiring dengan penerbitan obligasi atau apakah hanya untuk keperluan refinancing? Jika ada, apa yang diprioritaskan? Untuk saat ini tadi seperti yang udah Nafi sampaikan, kalau terkait dengan proyek elektrum nanti akan disampaikan secara khusus oleh tim elektrum. Ya dengan nanti mudah-mudahan lebih detail penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Juli. Ya karena itu tadi adalah pertanyaan terakhir, dengan demikian berakhir sudah sesi tanya jawab. Dan juga berakhir pula paparan publik penawaran umum obligasi 1 TBS Energi Utama tahun 2023. Bapak dan Ibu calon investor yang saya hormati, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung pada pagi hari ini. Sesuai jadwal yang telah disampaikan oleh Ibu Siwi tadi, masa book building akan berakhir pada tanggal 13 Februari 2023. Dengan demikian kami harapkan lembar minat dapat kami terima dalam periode tersebut. Dan jika masih ada pertanyaan atau kira-kira hal-hal yang belum jelas baik mengenai penerbitan obligasi ini maupun mungkin ada pertanyaan mengenai perseroan, kami berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk menghubungi tim sales dari kedua sekuritas, dalam hal ini adalah Mandiri Sekuritas dan Sukor Sekuritas, untuk menyampaikan pertanyaan tersebut dan kita akan bantu untuk memberikan penjelasan maupun jawaban atas pertanyaan tersebut. Sekali lagi kami harapkan paparan yang telah diberikan dapat meyakinkan Bapak dan Ibu untuk membeli obligasi TBS ini, dan kami cukup yakin bahwa obligasi TBS ini adalah suatu instrumen fixed income yang patut ada dalam portofolio
para hadirin yang hari ini hadir. Oke, dengan demikian terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Pak Mimo. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikianlah acara paparan publik penawaran umum obligasi 1 TBS Energi Utama tahun 2023. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh presenter, moderator, dan para undangan yang telah hadir baik secara offline maupun melalui online. Akhir kata, kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat bagi kita semua. We are an integrated energy company centered on sustainability. Sustainability in TBS is not how we spend our money, but how we make our money. We are uniquely positioned to pioneer a movement to tackle climate change and help the world decarbonize. How do we do it? We do this by transforming our business models entirely by phasing out of coal into renewable energy and electric vehicles. By 2030, we want to enable transformation towards a better society. We recognize that our societal role goes beyond increasing access to clean energy and low-carbon transportation solutions. This plan sets out to challenge us, providing us a framework to conduct responsible business in order to drive step change and deliver meaningful results. Based on engagement with our stakeholders to understand what is material to us, this blueprint is built around three sustainability pillars: environmental, social, and governance. The three pillars are codependent. Not only do they coexist, but they also interact. Together, they will future-proof our business. The stretch goals are a critical component of our plan, which we call Towards a Better Society 2030. Here are multiple goals supporting each of our three sustainability pillars, totaling 12 goals. So how will we get there? To make TBS 2030 successful, we will be a trusted partner for our stakeholders by conducting business ethically, ensuring the growth of low-carbon solutions in our business, and proactively promoting the adoption of the most recognized reporting standards to increase our transparency. In the sense of fair transition, we will find socially responsible solutions, and our people is the decisive catalyst to carry out this plan. We want them empowered by making a positive contribution to the communities where we operate, committing to zero serious incidents, and promoting employee wellness across our operations, creating an equitable and inclusive working environment which promotes diversity, and enabling our people to grow alongside our business growth and to be resilient to change. And finally, to enable transformation towards a better society in 2030, we will need a thriving environment to coexist with. We will decarbonize our business by being a carbon neutral company, increasing efficiency across our operations, revegetating and conserving lands to restore origin habitat, ensuring biodiversity impacts are assessed in all newly commissioned projects, and advancing good water stewardship across our operations. These goals are embedded into our business and are voluntarily ambitious. Each of our operating sites will tailor their own action plan with clear milestones and targets. This plan will respond to an operation's local context, priorities, and opportunities. And no, we don't have all the answers, and transformation is always a work in progress. But we do know one thing or two. We will stick with our plan, and it will be measurable and transparent. We believe in the power of our people and resources, and we will mobilize them between now and 2030. Why? Because we want to enable transformation towards a better society.